Halo Sobat Sriwijaya Kamera, kembali lagi bersama saya Willy. Saya kali ini mau meneruskan konten rekan saya Fester di video sebelumnya, yaitu konten MyCloud Pro Series. Ini MyCloud Pro Series yang modelnya PR2100. Di konten sebelumnya Fester sudah memperkenalkan dan mengulas sedikit fungsi dan cara kerja WD ini. WD yang termasuk dalam kategori NAS ya. Ini sudah bisa dikatakan NAS. Nah, WD PR2100 ini dia ada dua slot untuk hard disk seperti yang Fester juga pernah sampaikan. Ada juga seri di atasnya yang 4 slot gitu. Jadi per slot nanti bisa dimasukin hard disk maksimal 8 tera untuk saat ini. Jadi bisa sampai 32 tera. Kalau saya ngambilnya, saya punya yang cuma 2 slot, jadi 8 x 2 16 tera. Itu pun kita bisa ganti ya size-nya ya. Kita bisa beli casing-nya doang kosongan, nanti kita bisa beli hard disk-nya lagi. Kita mau beli yang berapa? 2 tera, 2 tera, 4 tera, 4 tera. Dan sebagainya dan lain-lain lah, custom terserah kita. Oke, singkat saya mau bahas nih paket pembeliannya apa aja sih dalam dusnya. Dalam dusnya itu ada unitnya, ada Ethernet kabelan, Ethernet cable, terus power supply sama kabel powernya. Kabel powernya dapat 4 macam ya, kabel power untuk colokan Indonesia dan colokan di luar Indonesia ya, ada 4 macam. Kita udah dikasih lengkap lah, jadi kalau paket pembeliannya atau mau pakai buat colokan yang seperti apa pasti udah ada. Terus sama buku panduannya cuma selembar kayak gini doang sih. Nah, di buku panduan ini sebenarnya udah jelas cara pemasangannya, jadi saya kasih tahu lagi. Jadi tinggal buka, kita unboxing. Saya nggak unboxing ya karena udah di unboxing kemarin sama saya dan Fester. Terus sekarang juga sudah unitnya udah saya pasang di jaringan, jadi saya nggak bisa bawa lagi ke meja ini. Dan kita terusin aja ya, jadi tanpa unit tinggal kelihatan begini. Nanti bisa lihat di video sebelumnya unitnya sebesar apa, kecil banget, jadi nggak makan tempat. Terus cara pemasangannya nih, langsung nih cara pemasangannya, tinggal taruh unitnya, mau ditaruh di mana, pasang powernya, lalu kabelan yang didapat dari dusnya colok ke modem atau router. Setelah itu dinyalakan, tunggu beberapa detik atau menit sampai lampu powernya tidak berkedip, indikator lampu power tidak berkedip, lalu masuk ke mycloud.com/setup. Nah, langsung aja ya, seperti ini kalau kita masuk ke mycloud setup. Oke, sekarang kita langsung nih ngikutin buku panduan, kita langsung mycloud.com/setup. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Kita tinggal pilih mana unitnya yang kita pakai. Nah, karena saya pakai yang mycloud PR2100, saya akan ngeklik yang ini. Kalau 4100 yang ini. Jadi ini yang tadi saya bilang ada 4 slot dan WD cloud itu ada yang tipe pro, ada juga yang tipe tidak. Jadi masih banyak tipe-tipe WD yang lain. Nah, kayak ini juga masih ada lagi nih yang lain-lain nih. Gitu. Nah, kalau kita klik ini tampilannya akan seperti ini karena saya punya udah saya setting ya. Tampilannya sebenarnya akan seperti ini. Dia masuk ke administrator lah istilahnya. Jadi kita akan setting administrator, kita akan create akun, kita disuruh ya ikutin langkah-langkahnya lah, create akun administrator, create akun MyCloud dan lain-lain gitu. Setelah udah create akun akan tampilan seperti ini, nama username-nya, passwordnya, kita login, tampilannya akan seperti ini. Nah, di video sebelumnya Fester juga udah bilang kalau capacity defaultnya itu kalau kita beli yang 8, kita yang beli yang 16 giga berarti ada 2 slot 8 dan 8.
kapasiti pertamanya di sini adalah 8 TB, bukan 15,6 atau bukan 16 TB. Ini karena sudah saya setting jadi seperti ini gitu. Nah, kita di video kali ini yang saya mau kupas ininya, tampilan user interface-nya. Saya mau kasih lihat sobat seperti apa sih dan bagaimana sih nyetingnya. Jadi dengan ngelihat video ini sobat pasti akan langsung bisa ngira-ngira, oh settingnya ternyata mudah, oh tinggal begitu doang dan lain-lain ya. Langsung aja. Pertama, settingan. Settingan device name saya udah ganti nih. Pertamanya kalau nggak salah ya ini MyCloud PR2100. Nah karena device name-nya sudah saya rubah makanya dipanggil nggak ketemu. Nah terus language, sayangnya dia nggak ada language Indonesia. Terus time zone ngikutin, ya kita tinggal setting ngikutin time zone mana. Terus NTP service ini on supaya bisa ngikutin dead end time-nya komputer kalian. Terus ini saya nggak perlu bahas panjang lebar ya, Mac backup saya nggak pakai karena saya pakainya Windows. Ini rasanya untuk Mac, operating system Mac, recycle bin dan lain-lain ini juga saya nggak perlu bahas panjang lebar. Nah inilah settingannya di tab yang setting. Nah terus ada apa lagi sih? Nah sekarang kita lihat di networknya. Tadi kan di generalnya setting general, ini setting network. Di setting network ada IP address dan lain-lain. Ini awalnya adalah DHCP, bukan static. Ini udah saya rubah juga supaya saya gampang setupnya dan lain-lain. Workgroup dan lain-lain ini bisa kita setting. Mau apa, port forwarding dan lain-lain juga kita bisa setting. Lalu utility seperti ini, ada quick test bla 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 ya. Kita bisa restore to default, sistem settingnya juga kita bisa save dan lain-lain. Kita bisa maintenance di sini, kita bisa hibernate atau reboot. Terus kita bisa format, kita bisa scan. Ini saya kasih lihat aja, notifikasi juga kita bisa notifikasi kemana, ke email, ke SMS. Firmware update juga dia bisa update firmware otomatis. Oh sorry ini. Okay, sorry. Ini dia, jadi saya enable-in dan lain-lain ya, update schedule. Ini pertamanya juga random, udah saya setting. Nah ini di setting di menu-menu settingan. Sekarang kita ke storage. Nah ini dia udah system RAID ya, NAS itu udah system RAID, 2 tower 2 slot hard disk system RAID. Ini sekarang sama saya bikin mode RAID-nya ini spanning. Nah kita lihat spanning itu kayak gimana. Oke. Nah pertama kali kalau nggak salah pertama kali itu adanya di RAID 0 atau RAID 1 gitu. Nah sobat bisa baca di sini RAID 0, konfigurasi RAID 0 itu seperti apa. Jadi ini ya gambarannya itu file kita akan ke split ya, supaya datanya itu lebih cepat, dua harddisk bekerja bersamaan. Jadi kalau kita masukin file 2 giga ke dalam ini, ke dalam harddisk ini, jadi 1 giga ke harddisk volume 1, 1 giga ke harddisk volume 2, jadi prosesnya itu lebih cepat. Setahu saya gitu, mungkin orang komputer lebih paham ya. Nah, kalau RAID konfigurasi 1 itu dia mirror. Jadi kalau kita nge-save ke volume 1, otomatis di volume 2 juga ada. Jadi filenya ke copy ya. Sekali kerja dia bikin dua data yang berbeda gitu. Saya lupa awalnya defaultnya yang mana. Apakah defaultnya yang ini malahan, saya juga lupa. Yang jelas saya rubah jadi spanning gitu. Switch to spanning. Akhirnya setelah saya switch ke spanning, akhirnya dua hard disk ini volumenya menjadi 1, 8 TB menjadi 16 TB gitu. Nah, di menu storage ini juga ada di status, kita bisa lihat. Nah, ada drive 1, drive 2, 8 TB, kondisinya good, berapa derajat Celcius panasnya. Nah, terus ISCSI ini saya
jujur aja nggak ngerti, masih belum pengen belajarin juga. Saya cuma mau bahas yang singkat-singkat aja nih, yang penting-penting aja menurut saya dan menurut sobat fotografer dan videografer ya terutama. Terus volume virtualization juga saya nggak pakai. Nah, sebelum saya lihat lagi menu yang lain, tadi home kita udah lihat tampilan home seperti ini. Terus tampilan setting udah lihat, storage sudah lihat. Nah, sekarang saya mau ajak sobat lihat yang ini. Di sini tuh ada gambar kayak USB ya. Ini di sini ada tulisan SanDisk Dual Drive. Ini karena di depan casing ini saya udah pasang mic USB. USB SanDisk yang Dual Drive, yang USB plus micro USB. Jadi bisa dipakai di handphone Android gitu. Nah, kapasitas 16GB, jadi dia udah langsung kedetek ada di sini. Bisa kita eject, kalau mau kita lepas kita eject dulu di sini. Kalau kita mau aman ya, supaya nggak rusak, nggak korup datanya, jadi kita eject dulu. Jadi bukan jadi removable disk di laptop, tapi jadi removable disk di WD Cloud Pro ini. Gitu. Kita bisa lihat juga detailnya, SanDisk Dual Drive 16GB connected USB port front panel, ada tulisannya kayak gitu. Di sini ada menu notifikasi, ada notifikasi apa aja. Kita bisa lihat view all, kita dismiss. Ini buat kita help nanya-nanya. Ini buat hibernate, reboot atau lock out akun kita. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke home. Di home ini ada network activity, device activity, sama cloud access. Cloud access ini defaultnya adalah disconnected, belum connected. Jadi kalau kita klik di sini, nah ini ada waiting user, update. Nah ini Ivan, Faster, Willy, ini awalnya nggak ada ya. Awalnya ya cuma satu akun doang sebagai owner. Nanti kita bisa create akun lagi. Create-nya ini bukan di sini. Create-nya ini bukan di sini, nanti akan saya kasih tahu create-nya itu di tab user, bukan di tab cloud access. Jadi saya balik lagi ke home, kalau kita klik cloud access ini dia akan larinya ke sini, ke cloud access. Nah, di settingan ini tuh untuk membuat user-user yang sudah kita bikin di lokal tuh maksudnya di jaringan lokal kita ya, yang tidak menggunakan internet, cuman lokalan lah, supaya bisa mengakses melalui jaringan internet gitu. Jadi pertama kali kita bikin user tuh usernya tuh belum bisa masuk melalui cloud, melalui internet, cuman bisa mengakses dari jaringan lokal doang. Kalau kita sudah invite, kita add di sini seperti ini contoh ya. Willy Budianto udah cloud akun gitu kan. Terus Ivan masih belum nih. Cloud akun for user Ivan belum. Jadi Ivan kalau pakai di handphone dia atau di jaringan WiFi yang lain, di jaringan internet yang lain, Ivan nggak bakal bisa mengakses WD Cloud Pro ini. Kalau dia belum di invite, kalau email dia belum terdaftar di konfigurasi ini, belum dikonfigurasi gitu. Nah, kalau Faster karena sudah di invite dan dia sudah terima, ya jadinya masuk gitu. Nah, Willy yang ini beda sama Willy yang owner ini gitu. Nah, sekarang ke tab aplikasi dulu. Ke tab aplikasi, kemarin Faster juga udah bilang soal kalau mau backup, one touch backup, satu pencetan bisa langsung auto backup, mau dari kamera langsung, mau dari card reader, mau dari hard disk eksternal dan lain-lain, itu harus install beberapa aplikasi yang sudah disediakan oleh WD NAS ini. Nah, kelebihan WD NAS ini ya itu karena dia punya sistem operasi, dia punya prosesor, dia bisa install aplikasi gitu. Nah, aplikasi-aplikasinya itu sebenarnya banyak, nggak cuman kamera backup dan nggak cuman USB backup. Jadi ada Amazon, ada antivirus, ada Dropbox, masih banyak lagi nih. Ini saya scroll pelan-pelan, bisa baca, sobat bisa baca pelan-pelan ya. Jadi ada Joomla, ada remote backup juga, ada TV atau media, ada virtual here, ada WordPress. Nah, ini
Sementara yang lain belum saya pelajari, FTP download juga belum saya pelajari, saya belum pakai. Yang masih saya pakai baru kamera backup dan USB backup. Ini aja dulu yang mau saya bahas ya. Nah itu jadi tinggal diinstal. Setelah diinstal berarti udah bisa bekerja. Nah ini juga bisa kita uninstall, jadi kita tinggal klik kamera backup. Dia kameranya, kamera backup ini selalu auto run nggak? Selalu run apa nggak? Kita bisa off atau on. Atau on, sorry. Kalau kita udah nggak mau pakai juga kita bisa uninstall. Gitu. USB backup juga begitu. Oke. Okay. Nah, terus kalau nggak install dua ini berarti OneTouch backupnya itu nggak berfungsi. Cuman removable, fungsinya sebagai membaca removable disk masih berfungsi gitu. Cuman nggak bisa auto backup, nggak bisa OneTouch backup. Itu aja bedanya. Nah sekarang kita masuk ke menu share. Menu share, nah di sini juga ada nih dual drive ya. Dual drive itu yang tadi saya bilang USB yang ada di front casing. Dual drive ini juga kita bisa setting dari menu ini, bisa dibilang menu administrator, menu control panelnya lah gitu. Bisa kita setting menjadi public atau tidak. OPLOX ini saya kurang paham, tapi kalau di onin katanya performance-nya jadi lebih bagus. Ini seperti sistem cache ya, seperti bikin temporary file gitu supaya ngebacanya lagi lebih cepat gitu. Kita udah pernah baca itu dan saat mau ngebaca lagi jadi lebih cepat. Selalu on aja karena defaultnya memang on. Nah bedanya yang dual drive public sama non public, kalau ini public on, jadi semua user yang sudah saya bikin bisa mengakses USB atau hard disk eksternal yang dicolok melalui USB depan. Tapi kalau saya matiin, saya bisa setting siapa aja yang bisa akses. Apakah saya doang, Sriwijaya Kamera doang, apakah Faster juga bisa, apakah malah Faster doang, itu saya bisa setting. Gitu. Inilah enaknya WD Cloud Pro. Ya, jadi dia benar-benar kita bisa setting security-nya mau seperti apa. Kita mau setting kayak gimana itu benar-benar terserah administrator gitu loh. Nah, ini sekarang saya onin lagi public. Jadinya public semuanya bisa buka. Nah, terus ini juga nih, share aksesnya bisa nggak melalui mobile and web aplikasi akses? Jadi melalui program MyCloud. Yang kemarin di video sebelumnya juga Faster sudah menyampaikan aplikasi yang namanya MyCloud ya, untuk mengakses file-file yang ada di hard disk ini dari mana aja melalui internet gitu. Nah, defaultnya ini off. Ini sekarang sudah saya onin. Jadi saya mau akses melalui handphone saya bisa. Nah, kebayang nggak sobat? Jadi fungsinya kayak gimana? Jadi kalau misalkan kita ada teman nih gitu, teman Ivan atau Faster ngasih saya USB. Ngasih saya USB dan USB itu mau dipakai sama Faster gitu misalkan. Fasternya lagi jauh gitu, dia mau connect internet. Misalkan Faster lagi di rumah, servernya nih WDNAS-nya di tempat saya gitu. Dari USB ini saya nggak perlu ya copy file ke WDNAS saya nggak perlu. Saya tinggal colokin atau hard disk eksternal nih, yang lebih besar ya kapasitasnya. Saya nggak perlu lagi repot-repot dan menunggu copy filenya hard disk eksternal tersebut ke WDNAS saya. Tapi saya tinggal colokin USB tersebut atau hard disk tersebut ke front USB casing ini, lalu saya tinggal on-kan mobile dan web aplikasi akses, dia udah langsung go online gitu. Jadi sekarang mau kayak file ini nih, file yang di dual drive ini nih, saya buka dari handphone saya bisa. Walaupun nggak menggunakan internet wifi ya, tapi menggunakan mobile data udah bisa gitu loh. Ya itu bedanya ya. Kalau kita belum onin nggak bisa. Cuman bisa lokal, tidak internet. Itu bedanya. Gitu. Nah, sama yang Ivan juga begitu. Sama persis settingannya, jadi kita bisa public, kita bisa mobile web aplikasi akses. Sama persis juga kita bisa siapa aja yang bisa buka, siapa aja yang bisa lihat, siapa aja yang bisa full access, siapa aja yang read only. Jadi kayak yang ini read only doang, kebaca di sini.
Kalau ini read and write, jadi bisa hapus, bisa nambahin. Ya, pasti sobat udah ngerti ya. Saya nggak panjang lebar lagi bahas ini. Tadi di dual drive sudah menjelaskan semuanya. Nah, sekarang user. User inilah yang kita bikin-bikin, pertama kali kita bikin dia sebagai apa dan aksesnya kemana aja, sebagai apa dan aksesnya kemana aja gitu. Jadi kita kalau mau delete nih Willy Budianto yang ini, misalkan saya mau delete ya, saya tinggal delete. Oke, saya delete gitu. Terus Ivan ini sama Vester masih ada, deskripsinya kita bisa atur. Terus Ivan kita kasih akses kemana aja, ini juga bisa kita atur. Nah, dari user ini baru kita terus bisa bikin grup member ya, bisa bikin grup member supaya lebih cepat tuh setting-settingnya. Saya belum setting, tapi saya yakin pasti gampang untuk disetting. Nanti kalau sobat udah punya, silakan sobat setting. Nah, dari user ini, Ivan dan Vester ini, inget kalau mau cloud, kita harus masukin ke cloud access, baru kita invite Ivan email addressnya apa, terus kita send ke dia. Nanti akan masuk ke notifikasi email dia, dia akan bikin, dia disuruh minta untuk bikin apa akun MyCloud dan lain-lain. Setelah itu ya dia bisa go online dari mana aja. Gitu. Oke, udah semua tentang control panel ini. Ya kita sebut aja ini control panelnya. Control panelnya ya seperti ini. Nah, setelah dari control panel, sekarang kita mau lihat file-file di dalam harddisk ini melalui online dan juga melalui LAN ya. Beda ya lo online dengan LAN ya. Sekarang langkah pertama kita masuk dulu, login ke akun MyCloud kita. Setelah kita bikin akun, sekarang kita harus login. Login masukin ke mycloud.com, terus kita tampilannya akan seperti ini, terus kita larinya ke sini. Jadi bukan MyCloud Home ya. MyCloud Home itu yang bukan NAS. Yang harddisknya itu nggak bisa dilepas-lepas. Nah, kita sign ke MyCloud. Yang ini ya. Oke, tampilannya akan begini. Terus kita klik yang ini. Nah, ini udah email saya. Saya continue. Oke, kita tunggu. Nah, tampilannya kayak gini. Ini pertama kali namanya bukan Sriwijaya Kamera, tapi nama device-nya MyCloud Pro PR2100 kalau nggak salah nama awalnya. Nah, tampilannya kayak gini nih. Dual drive juga kita bisa lihat di sini. Kalau mau add file, kita tinggal add file. Mau masukin apa, foto-foto dan lain-lain. Oke, seperti itu. Mau new folder, klik dulu di sini. Create new folder. Nah, habis itu kita bisa add file, masukin ke new folder ini, terus kita bisa add file, masukin file-file di komputer kita. Terus ya itu simpelnya, dan kurang lebih semuanya seperti itu. Jadi public semuanya, kalau public yang tadi ya, folder-folder di dalam public semua akun bisa lihat, kecuali kita setting lagi akun tersebut nggak bisa lihat public. Terus ini yang udah kemarin-kemarin kita coba, ada backup USB, USB import dan lain-lain. Jadi kalau USB kita pakai menu One Touch backupnya, dia akan bikin folder sendiri, dia akan bikin nama sendiri. Jadi saya udah coba, Vester kemarin udah coba pakai R5, pakai RP, pakai dual drive. Jadi begitu kita pencet, ya udah dia akan muncul nih nama-nama sendiri dan folder-folder sendiri. Yang unik, jadi nggak bakal ketimpa, kecuali memang filenya sama, dia baru nimpa, jadi aman gitu loh. Kalau filenya udah beda, tanggalnya udah beda, dia akan bikin folder yang unik, folder yang istilahnya tidak nge-replace file yang lama gitu. Oke, singkat aja, ini tampilannya jadi seperti ini kalau online gitu. Jadi kita pakai jaringan yang lain, bukan pakai wifi yang sama dengan wifi, dengan internet server. Tampilannya akan seperti ini kalau kita akses melalui web, bukan melalui handphone ya, ini melalui web, melalui laptop.
ada album, share album dan lain-lain, ya itu sama aja lah kayak Google Drive. Saya nggak bahas terlalu panjang yang soal itu. Nah sekarang kalau kita mau akses melalui LAN, Nah kalau melalui LAN ini kita tuh bisa cari secara manual dia tuh ada di hard disk ini tuh ada di IP berapa, server ini ada di IP berapa, yang seperti Faster kemarin bilang ya, ada di IP berapa, masuk ke IP tersebut, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini saya udah bikin, udah create shortcut ya, create shortcut supaya saya cepat mau langsung akses ke My Cloud Web. Jadi ini My Cloud Web, saya udah tinggal klik itu udah langsung lari ke sini, sama yang sebentar ini saya close-closein dulu, sama yang ini. Terus ini saya kalau mau lari ke setup, jadi ada My Cloud Setup, My Cloud Web ya, itu beda-beda semua ya. Nah, jadi jangan bingung, ini yang setup sama yang ini. Terus sama yang ini lokal nih, ini saya udah lokal. Nah lokalnya jadi kayak gini nih. Kalau diklik lokalnya seperti ini nih. Jadi ada dual drive tetap, Ivan dan lain-lain. Di sini kita nggak bisa nambahin apa-apa, cuma bisa sort dan lain-lain, nggak bisa nambahin new folder. Di dalam ini baru kita bisa nambahin new folder. Nah kayak gitu. Jadi ini udah sama kayak jaringan lokal kita nih. Udah kayak kita punya komputer lain gitu, komputer lain yang isi harddisknya apa gitu. Yang udah biasa main jaringan pasti udah paham lah ya soal ini ya. Nah enaknya lagi, kerennya lagi, ini tuh nggak bisa sembarangan. Saya melalui jaringan lokal ini nggak bisa sembarangan masuk ke folder orang lain. Jadi kayak folder Ivan saya mau buka nggak bisa. Minta passwordnya Ivan, minta usernya Ivan. Jadi sama aja bener-bener kayak kita main jaringan yang kita mau buka laptop lain melalui LAN gitu. Pasti sobat yang biasa main LAN udah paham banget lah soal ini gitu. Jadi inilah kerennya WD Cloud Pro gitu. Jadi saya cuma bisa buka yang saya tahu passwordnya, jadi kita security-nya benar-benar aman ya gitu. Jadi untuk ngebagi file, ngebagi pekerjaan, ngebagi data itu keren banget. Jadi bukan cuma untuk foto video aja, ini juga sebenarnya lebih banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang bukan bergerak di bidang fotografi ya. Sebenarnya ini perusahaan-perusahaannya ya untuk data nih sebenarnya gitu. Tapi ini juga bisa digunakan oleh sobat fotografer atau videografer gitu. Ya kemarin Faster juga udah menjelaskan kalau mau share file, kita juga bisa nge-share seperti kita punya Google Drive sendiri. Jadi mau kasih ke klien, ini filenya, ini foldernya, kita tinggal share link folder atau share link file gitu. Seperti itu sobat. Jadi gambarannya semua udah saya kasih tahu. Kalau masih ada yang bingung bisa hubungin saya, hubungin kami tim Sriwijaya Kamera di IG kami. Di IG kami itu sudah lengkap profilnya, tinggal masuk ke linktree kami. Di linktree kami itu ada kontak-kontak nomor telepon dan nomor WhatsApp tim kami. Jadi kapan aja sobat mau nanya-nanya, mau diskusi, mau konsultasi, tinggal hubungin kami. Nggak usah ragu-ragu. Gitu. Nah, kalau mau tampilan kayak gini nih, mau ada shortcut-shortcutnya langsung biar cepet ya, nggak usah ngetik lagi. Semuanya udah langsung tinggal klik, larinya udah langsung ke lokal atau ke web atau ke setup, ke control panel. Tinggal create shortcut, contohnya kayak gini. Ini udah file home nih, web home kita. Kita tinggal klik bintang 3 di Google Chrome, kalau yang pakai Google Chrome tinggal more tools, setelah itu create shortcut. Nah dia udah pasti ada di desktop kalian. Nah create shortcut, create, nah nanti tinggal larinya itu filenya atau shortcutnya ada di mana, tinggal diatur gitu. Dan gambarnya kan sama kan, gambar kayak gini My Cloud kayak gitu. Yang ini juga sama, tinggal klik ini more tools, create shortcut gitu. Oke sobat, sekian video dari saya. Semoga video ini bisa membantu. Bagi yang berminat dan masih bingung bisa bertanya lagi ke kita, silakan. Yang mau membeli juga bisa
memesan kepada kami. Oke, begitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.